Om cariin dong Om pakainya. Om men, Om men. Om men. Malah kesel. Ya lumba-lumba. Ini kagak. Kenapa sih semua? Ini pegangan Andi pegang baju kecil. Orang mau ditolongin. Nyari kakek. Enggak boleh dipegang tak kalau pecah bayar. Tuh ada tuh. Kakeknya bukan itu. Agak dulu. Jalan dia. Dia nelayan ya. Melihat cucu saya enggak? Cucunya? Iya. Cucunya kayak gimana? Hah? Cucunya kayak gimana ya? Ini cucu saya. Cucu saya. Ini benar sumpah ini cucu saya. Ini emang Bapak. Siapa? Ah, kakek kamu. Kakak buayanya. Buayanya. Lu. Waduh, gawat. Ini cucunya? Iya, ini. Kamu cucunya kakek? Gak tahu. Ngaku aja kamu. Emang ciri-cirinya gimana cucu kakek? Pokoknya ciri-cirinya gendut. Ini gak ada gendut-gendutnya, kakek. Enggak aja ya? Enggak aja. Coba kakek nengok. Ini, kek. Ada orang tua main sendawa-sendawa. Makan kodoknya. Ini ada tiga nih. Ini nyariin. Eh yang mana nih? Kok banget sih. Yang lain pada diem lu. Lu satu repot banget lu. Kita jadi barengan gitu. Dasar si Denok kamu. Gini aja kek. Mendingan kita tes aja kek. Iya tes. Kalau yang mana kira-kira cucu kakek nih? Sabar tuh. Ini ngajak. Orang ini cuma manggil, bukan berarti cucunya. Tapi dia kan begitu. Jadi disuruh gini, tadi maunya gini. Iya, suruh kesono. Aduh, kesono. Niat gua udah nyampe. Coba, pokoknya anak gua tuh jago senam. Wah, kok jago senam. Berarti kita tes aja bertiga nih. Coba. Ayo berdiri. Tapi senamnya tuh ada ciri khasnya kalau cucu gue. Enaklah pokoknya kalau joget itu mengenaklah pokoknya. Oh, enak. Iya, kalau makanya ini dites satu-satu biar tahu. Barang-barang. Itu mah enak pasti kalau udah joget. Kenapa sih? Aduh, malah. Iya, iya. Makanya ribet banget sih main buaya nih. Nah, pokoknya tes lah. Ayo depan. Ayo kalau yang jago senam jangan ke atas. Barang-barang aja. Langsung ya, kek. Hah? Eh, Dek. Ini boleh enggak gua hajar satu? Jangan, Dek. Memakai rok nyampe atas begitu. Yang enggak masuk angin. Lu pinggangnya di mana sih?